Iki pindah monokromo ta, Mas? Rombong. Pilih yang ganteng kalau mau kredit. Cara makainya gimana itu untuk aplikasi ini? Mas, kok Surya tayang gresik iki bahaya iki. Ngaliusi. Ini spesialis polisi. Apa iki gambare? Halo, siapa ini dari spesialis? Karena dia, karena dia enggak, karena dia yang bisa dikatakan. Hah? Bagaimana tidak? Mbak, motor terus ini ya, Mbak? Motor terus ini, Mbak? Ini, tidak berterikan apa-apa, itu lah. Langsung aja, Dan, rilis, Dan. Langsung aja, Dan. Langsung. Udah kelamaan, Dan. Udah jam 1. Ini Pak Putu yang dampingi, Dan. Gak apa-apa, Dan. Yang maju aja, Dan. Dampingi Pak Putu aja, Dan. Langsung aja, Dan. Langsung aja, Dan. Dan.
di Reskrim Sus Arman. Alhamdulillah, Pak. Yeah.
Manipulasi adalah dua, yaitu terhadap korier dengan pasien lain, yaitu Grab, kemudian yang kedua dengan akun itu sendiri, di mana awalnya di sebelum pelaksanaan pengungkapan kasus ini di tanggal 5 Maret 2018 kita sudah mengecek melalui akun yang memang dilakukan oleh mereka sendiri, kelompok ini sifatnya dari 5 orang ini dengan sistem model tadi, jadi mereka mengorder daripada kendaraan tersebut dengan mencari daripada frekuensi atau kuantitas, dimana daripada kuantitasnya Grab pun memberikan 10 kali berturut-turut bonus, yaitu 120.000 apabila dia mengambil penumpang. Kemarin nilai keuntungan contohnya apabila 10.000, 2.000 dia mengambil sendiri, kemudian 8.000 ini diberikan kepada Grab. Dia mengambil kuantitas sebanyak 20 kali sehingga dia mendapatkan 120.000 per 10 kali, kadang sampai 400. Jadi yang dilakukan sudah berulang-ulang dan kita dan Grab memang mereka ada kebobolan di dalam sistem juga, di mana dari aplikasi yang digunakan pendaftaran itu ada dua tipe pendaftaran, yaitu mendaftar secara langsung secara manual online dengan alamat, kemudian di akun yang online ini tidak disiapkan khusus untuk kakak, tapi mendaftarkan dengan informasinya di KTP itu sendiri, sehingga ini juga menjadi manipulasi di dalam pengaturan. Kemudian dilakukan ini sudah beberapa kali dan berulang-ulang dilakukan sama mereka, semata-mata mereka mendapatkan komisi. Dia tujuannya untuk mendapatkan komisi dari pihak itu sendiri. Kemudian kita mengenakan di pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITA, dan kita kenakan di Pasal 35. Di situ juga kita menggunakan 378 nomornya, 378 ancaman hukuman 12 tahun denda 10 miliar. Dan berapa lama dan aksi ini dilakukan dan? 12 miliar. Sudah berapa lama ini? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Ya, terus berapa uang yang sudah dikantongi dan? Ini sementara 5 pengembangan kita sementara lakukan. Pengembangan itu ada 2, yaitu pengembangan orang dengan kita mengecek daripada akun. Di mana di sini ada beberapa akun palsu yang memang disiapkan daripada mereka untuk mencari daripada provinsi atau tempat. Satu sama lain saling kenal ini? Ya, saling kenal. Mereka terbanisi. Dan sebelum diungkap polisi, Grab ini tahu nggak, Nan? Sebelumnya tidak tahu. Tapi kita mendapatkan informasi aja. Informasi dari masyarakat mengenai kegiatan mereka. Kemudian setelah kita konfirmasi kepada pihak Grab, pihak Grab mendukung untuk kegiatan kita. Berapa mobil yang disita, Nan? Ini sehari dapat berapa? Untuk kendaraannya di sini 3. Itu mobil. Dari ada mobil satu orang bisa 1 juta. 1 juta per hari. Terakhir. Tersangkanya ada yang berprofesi sebagai driver online. Dan ya, banyaknya barang online. Bukti yang disita, bagaimana cara mengoperasionalkan handphone ini dan? Ini 102 ya. 120. 120 handphone. Jadi 120 handphone. Kemudian ada sekitar 5 buku ATM di sini dengan beberapa kartu kredit yang kita lihat ini ada. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.